Halo, 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 bro, 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 jumpa lagi kita, bro. Ya, update aja lah, bro, ya. Update tentang Liga Indonesia, bro. Sampai sekarang, corona belum juga mereda, bro. Malah makin parah, makin banyak korban. Dan Liga terancam akan dibubarkan, bro. Ya, sangat disayangkan sekali, ya, kan? Liga Indonesia akan dibubarkan. Gak ada gitu, bro, hampa gitu perasaan, cielah hampa, pokoknya hampa lah gitu tanpa nonton bola, ya kan, bukan hanya Liga Indonesia, Liga-Liga di dunia, jadi kayak aku ini suka MU, ya kan, bro, ya, suka Liga Inggris, tak ada lagi tontonan, bro, tak ada lagi tontonan bola, udah lupa pun aku peraturan-peraturan sepak bola itu kayak mana mungkin, ya kan, pokoknya Liga gawat, bro, gara-gara virus corona Liga ditunda, bro, atau Liga ya ditunda lah. Kita bahas aja lah, bro, ya. Menurut aku, bro, pasti, bro, pasti Liga Indonesia akan dibubarkan, bro, musim ini, bro. Ya, dibubarkan, bukan lagi ditunda, tapi udah. Udah lah, nggak usah lagi lah berharap lah. Dibubarkan lah, dibubarkan, enceng gitu, bro. Udah enceng Liga Indonesia nih, enceng. Bukan hanya Liga 2, tapi juga Liga 1, bahkan Liga 3 juga lah, bro, ya. Ya, untung aja Liga 3 belum bergulir gitu, ya kan. Jadi ya masih aman-aman aja lah. Tapi ya, klub-klub Liga 2, Liga 1 ini, kayak mana lah gaji pemainnya, ya kan. Kayak mana gaji pemain, kontrak pemain. Kayak mana pemain yang udah dikontrak selama satu musim penuh, ya kan. Ya, mending masih bayar cicil gitu. Ini enggak, kalau udah dibayar penuh, kayak mana mau dibilang, apa mau dikata gitu kan. Tapi ini belum pasti ya, bro, ya, masih prediksi aku, bro, prediksi aku ini Liga bakal dibubarkan. Masih prediksi aku, bro, Liga bakalan dibubarkan, bro. Tapi ya kita berdoa aja lah, bro, ya, mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini, dalam waktu beberapa minggu ini, virus corona di Indonesia itu makin mereda, bro, makin mereda, dan kita pun juga beraktivitas seperti biasanya. Udah beraktivitas seperti biasanya, kita juga dapat menonton tim kebanggaan kita, PSMS Medan. Percuma, bro, percuma, udah beli baju gitu kan, udah beli baju, tapi mau dipakai kemana gitu kan. Ya cocok untuk dipakai jalan-jalan, cuman ya mau jalan-jalan kemana gitu. Mall-mall pun ditutup, ya kan, aku takut mau berkeliaran, ya. Ya bukan berkeliaran kayak gini ya, bro, ya, ini kan karena tugas salam, ya kan. Jadi, baju PSMS-nya itu mana jadinya nasibnya gitu. Udah beli mahal-mahal 285.000, ya kan, cuma jadi pajangan di rumah. Awak pun syuting-syuting kayak gini, syuting-syuting di rumah pun gak jalan, bro, karena gak ada bahan gitu. Ya, tiga libur, update-update tentang klub juga libur, bro. Banyak lah, banyak fanspeak PSMS Medan itu ku tengok. Orang itu ngupdate tentang nostalgia, bro. Tentang nostalgia, tentang kemenangan-kemenangan PSMS Medan waktu dulu, toko-toko PSMS Medan waktu-waktu dulu. Pokoknya banyak lah yang kayak gitu, bro. Jadi ya, sangat-sangat disayangkan sekali, ya kan, bro, ya. Banyak lah yang kehabisan konten, ya kan, para kreator-kreator ini gara-gara PSMS Medan atau Liga Indonesia itu ditunda, bro. Laper, bro, beli kering nasi enak juga nih, tapi udah nanti-nanti aja lah. Kencang kali, boy, lepas nanti banmu hancur. Oke, kita pulang aja lah, bro, ya, pulang, ya kan. Ini moto-moto vlog ala kadarnya, ya, ini moto vlog ini. Hujan tak hujan pun tetap becek. Kayak mananya kepling-kepling ini. Ala kepling-kepling. Ya pulanglah dulu, bro, ya, pulang. Hari Minggu, orang pada jalan-jalan, anturan gara-gara corona. Kita stay at home aja. Stay at home aja, ya. As-as kok kucing. Pisang goreng. Mau diapain rupanya?